don't feel sorry for myself. Teman-teman, kita langsung saja mulai tutorialnya. Di sini seperti biasa kita buka aplikasi CapCut, lalu kita klik pada bagian proyek baru dan kita beralih ke foto. Di bagian foto bisa kalian tambahin satu foto secara random. Oke, aku bakalan pilih fotonya dulu ya, guys. Oke, setelah kalian klik tambah aja pada bagian bawah. Langkah selanjutnya kalian beralih ke bagian akhiran, kalian klik dan kalian klik hapus. Lalu kalian beralih ke bagian bawah, kalian cari menu format dan kalian pilih yang ukuran 9:16. Kalau misalkan foto kalian nggak full sesuai ukuran 9:16, bisa kalian fullin aja. Oke, langkah selanjutnya kita bakalan tambahin video mentahannya dengan cara kita klik overlay. Lalu kita klik tambahkan overlay. Lalu kita beralih ke video dan kita klik video mentahan yang udah kita siapin sebelumnya. BTW nanti untuk link downloadnya bakalan aku taruh di deskripsi box ya guys. Kalau udah kalian klik tambah aja. Oke, langkah selanjutnya kalian bisa pilih gabungan pada bagian bawah. Setelah itu kalian bisa pilih yang tercerah. Kalau udah kalian klik tanda centang aja. Nah, di bagian percerah ini untuk teksnya bisa kalian fullin. Kalau misalkan kalian mau fullin sesuai ukuran 9:16. Kalau nggak mau kalian fullin juga nggak apa-apa. Langkah selanjutnya kita tarik pada bagian foto. Kita atur durasinya biar sama kayak video mentahannya, guys. Oke, kalau udah seperti ini, langkah selanjutnya kita bakalan tambahin efek biar dia kelihatan lebih estetik. Kita klik kembali dulu, lalu kita cari menu efek pada bagian bawah dan kita pilih efek video. Di bagian efek video kalian cari yang namanya retro, lalu kalian pilih yang bingkai film 1. Kalau udah kalian klik tanda centang, lalu di bagian bingkai film 1 kalian tarik durasinya biar sama kayak video mentahan dan foto yang udah kita atur tadi. Oke, kalau udah tinggal kita play aja. Nah, oke, teman-teman, untuk cara simpannya dengan cara kita klik pada bagian atas ada tulisan 720p, resolusi kita fullin, tingkat bingkai juga kita fullin, lalu ada tanda panah, kalian klik saja dan dia itu ada tulisan lagi mengekspor, nantinya langsung bakalan tersimpan ke galeri kalian. Oke guys, mungkin sekian tutorialnya, semoga kalian suka. Jangan lupa untuk bantu subscribe di channelnya Arika Anugrah, untuk like, komen, serta share videonya. See you next video, bye bye.